Ayam masak Thai cara Cik Nom yang mudah disediakan, rasanya sangat sedap dengan gabungan cili dan kunyit segar, aroma dari daun limau purut dan serai, ditambah pula dengan perahan jus limau nipis sebagai pelengkap rasa. Masakan ni memang wajib guna cili segar, barulah mengancam rasanya. Kuahnya masam-masam pedas, memang sangat berselera kalau kita makan dengan nasi putih je. Pendek kata, wajib cubalah. Mula-mula, kita perlu sediakan bahan-bahan untuk kisar halus. Potong kasar bawang merah kecil, bawang putih, kunyit hidup. Kalau tak ada, boleh ganti kunyit serbuk. Tapi kunyit hidup lagi wangi. Tambah juga cili merah, cili hijau dan cili padi. Cili padi Cik Nong campur je yang merah dan hijau. Boleh agak-agak ya. Kalau nak pedas, tambah lebih cili padi. Kalau tak tahan pedas, jangan letak banyak sangat. Nanti berasap telinga bila makan. Dah selesai potong kasar, masukkan kesemuanya ke dalam blender. Kisar hingga betul-betul halus supaya dapat kuah yang pekat halus teksturnya nanti. Ambil bawang Holland, Cik Nong potong dua. Ambil separuh je sebab besar bawang ni. Potong membulat, separuh bulat lah. Sekarang kita sediakan ayam untuk digoreng. Ni anggaran dalam setengah ekor atau mungkin lebih sikit. Gaulkan bersama kunyit dan sedikit garam. Panaskan minyak. Goreng ayam sehingga perang. Alih ayam, agak-agak separuh masak, kemudian angkat. Ketepikan ayam. Keluarkan minyak ayam yang digoreng tadi, tinggal dalam anggaran 2 senduk. Panaskan balik minyak, masukkan 3 batang serai. Cik Nam dah titik serai, titik tu ketuk sampai pecah macam ni. Tumis serai, biar sekejap supaya serai tu naik baunya dan sebati dengan minyak. Masukkan bahan kisar halus. Ni air kocak bahan kisar halus dari bekas blender tadi. Kacau atas api sederhana, sampailah kering dan pecah minyak. Tambah sikit air, kacau dan masak lagi sampai kering. Ulang 3 hingga 4 kali sebab kita nak cili tu betul-betul masak. Kalau tak masak betul-betul, rasa pijar cili tak hilang dan boleh jadi sakit perut bila makan. Minyak pun jangan sikit sangat, nanti cili tak masak sempurna. Masukkan beberapa helai daun limau purut. Cik Nong buang tulang tengah sebab orang Thai kata takut pahit. Kacau sekejap, masukkan ayam, sos cili, sos tiram dan tambah sikit air supaya berkuah. Sebenarnya Cik Nong tutup sekejap kuali supaya ayam cepat masak dan meresap kuahnya. Buka penutup, Cik Nong tambah lagi sikit daun limau purut nak bagi lebih wangi. Jangan takut nak letak lebih. Untuk penambah rasa, Cik Nong masukkan sikit je gula melaka. Tambah garam sikit, rasa dulu ya sebab kita dah letak garam masa goreng ayam tadi. Bila rasa semua dah okey, masukkan hirisan bawang Holland. Kacaulah sampai bawang layu, kemudian dan tutup api. Sekarang masukkan pula sedikit perahan jus limau nipis. Inilah yang bagi masakan ayam masak Thai ni lebih mengancam rasanya. Jus limau nipis memang kena letak akhir sekali lepas dah tutup api. Kalau kita letak awal, nanti rasanya jadi lain macam. Memang kena letak limau nipis ya, baru distinguish rasa hidangan ni. Kacau sebati, kemudian bolehlah kita hidang. Cik Nong hias dengan taburan daun limau purut dan hirisan cili merah. Memang mengancamlah rasanya. Sekian dari Cik Nong buat kali ini. Selamat mencuba.